بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانُ مُتَثَابِهًا وَغَيْرُ مُتَثَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الدعن اثنين ومن المعز اثنين قل اذكر قل اذكرين حرم ام الانثيين اما استملت علي ارحام الانثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت علي أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذا وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بخير علم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحا, مسفوحاً أو لحم خنزير، أو أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير. فإن فخنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باو ولا عاد فإن ربك غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأبهار على رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالله نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخل العقدة من اللسان يفقه قولي اللهم انطقني بالهدى والحمن التقوى اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Segala puji شكر syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karunia, hidayah, inayah yang sampai saat ini masih tercurah kepada kita semua. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan cujungan kita, Nabi Aku Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Wasallam, beserta segenap Ahlul Bait dan salam bagi sahabat-sahabat beliau. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, amalakum min syamin wa qiyamin wa qiraatil Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap manasik Ramadan, bapak dan ibu-ibu, dengan uh, pengkabulan yang sebaik-baiknya. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita melatih sisi atau dimensi rohani kita memaksimalkan dimensi rohani kita untuk kita meningkat kualitasnya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kita harus memahami benar-benar bahwasanya dimensi rohani adalah yang menjadi fokus pada tamrin pada riyadhah Ramadhaniyah di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk taraqqi mengajak kita untuk membumbung tinggi secara rohani pada bulan Ramadan dengan amalia-amalia Ramadan kita semua. Uh, ada satu riwayat pada suatu hari uh, diceritakan bahwasanya Ani bin Yaktin salah seorang sahabat dan juga murid Imam Ja'far Sadiq Ali bin Yaqtin ini ingin pergi haji. Dia sudah kumpulkan semua harta, dia persiapkan biaya untuk kepergian ke tanah suci. Namun, tiba-tiba ketika ia sampai di Baghdad, dia mendapati seorang perempuan yang miskin, perempuan fakirah, bersama anak-anak yatim bersamanya, dan hal itu menghancurkan hatinya, menjadikan ia iba melihat kondisi perempuan dan anak-anaknya itu, maka ia kemudian memutuskan untuk memberikan semua harta dan perbekalan yang ia miliki kepada perempuan dan anak-anaknya itu. Dan setelah Uh, selesai musim haji seperti biasa orang-orang biasanya uh, saling mengunjungi uh, Ali bin Yaktin ini ketika dikunjungi oleh jamaah haji ketika dikunjungi artinya Ali bin Yaktin ini dianggap telah melakukan haji <coughs> termasuk daripada hujjaj dia merasa heran kemudian berkata kepada orang-orang yang mengunjunginya atau kalau seperti di tempat kita orang yang pergi haji itu biasanya ketika pulang akan disambangi oleh sanak saudara. Tapi di sini diceritakan bagaimana uh, para hujat yang lain itu mengunjungi Ali bin Yaqtin. Dan ketika mengunjungi itu Ali bin Yaqtin kaget karena kebiasaannya adalah yang dikunjungi adalah sesama uh, sesama haji. Maka berkatalah Ali bin Yaqtin, "Lakini lam adhab ilal haji." Tapi aku tidak pergi haji. Kalau maka mereka berkata, fil haji tatu fuhaul al Bagaimana? Mungkin Wahai Ali bin Yaqtin, Wahai ibn Yaqtin, sungguh kami telah melihat engkau melakukan manasik haji. Kami melihat engkau bertawaf seputar Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Batas A bina Safa wal Marwah. Engkau juga melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Anasita hina akamna fi Jabal Arafat. Apakah engkau lupa bagaimana kita hukuf di Arafah? Tumartahalna ilal mustalifah. Dan apakah kamu juga lupa kita berpindah ke Musdalifah. Tumma nazalna min mina dan apakah kamu juga lupa bahwa kita sudah meninggalkan mina, turun ke mina bersama-sama. Dan pada kenyataannya memang Ali bin Yaktin ini tidak pernah pergi haji. Karena hartanya diberikan kepada perempuan miskin yang uh, yang memerlukan serta anak-anak yatim bersamanya Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus malaikatnya Untuk mewakili Ali bin Yaktin Menunaikan haji Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menuliskan untuknya Keutamaan haji itu Karena niatnya Adalah niat haji Innamal amalu bin niat Wa manawa Sungguhnya setiap amalan dinilai dari niatnya dan manusia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Beberapa orang juga datang kepada Imam Jafar Sariq alaih salatu wassalam. Ini untuk memberikan perbandingan antara haji yang hanya sekedar memiliki biaya untuk berangkat tanpa ruh haji itu sendiri dengan yang benar-benar berhaji. Ketika orang-orang datang ke rumah Imam Ja'far Sadiq alaihissalatu wassalam, kemudian mengucapkan selamat pada Imam Ja'far Sadiq alaihissalatu wassalam. Kemudian mereka bertanya banyak hal kepada Imam Ja'far Sadiq termasuk bertanya tentang para haji dan jumlah mereka tahun ini. Di berapa jumlah yang haji? Berapa banyak yang haji tahun ini? Qala Imam Ja'far Sadiq alaihi salatu wassalam, berkata <coughs> Ma akthar al-dajij wa aqal al-hajij Betapa banyaknya hiruk pikuknya tapi sedikit sekali yang berhaji Ma akthar al-dajij wa aqal al-hajij Hiruk pikuk ramai orang berdesak-desakan orang tapi pada dasarnya sedikit sekali yang haji. Bahkan kemudian, Imam Ja'far Sadiq berkata, Ma hajjastu illa ana wa naqati wa ali bin yakhtin. Yang berhaji, tidak ada yang berhaji kecuali aku, untaku, tungganganku, dan ali bin yakhtin. Subhanallah kita melihat bagaimana Imam Ja'far Sadiq menceritakan kepada kita, tentang hakikat amalan atau nilai dan kualitas daripada amalan yang kita lakukan. Tidak pa, uh, tidak terletak pada tertunekannya syariat dalam makna fikih saja, <tuh> tapi justru nilai-nilai yang lebih agung daripada fikih yang yang diajarkan dalam hadis itu bahwa bahkan ketika orang tidak berangkat haji sekalipun dia bisa meraih fadilah haji. Dan orang-orang yang berbondong-bondong, berduyun-duyun mendatangi rumah Allah dalam manasik haji, ternyata oleh Imam Syafar dianggap tidak berhaji. Beliau mengatakan, Ma wa aqal hajij. Betapa riuhnya, betapa ramainya orang-orang e, yang ada pada waktu itu, tapi sedikit sekali yang haji. Bahkan hanya yang haji adalah aku, ontaku, dan Ali bin Yaktin. Sehubungan dengan Ramadan, sehubungan dengan Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang paling afdol untuk kita melatih jiwa kita, ya, dan untuk Mengarahkan setiap aktivitas kita untuk kita menahan dan memanage dorongan hawa nafsu kita, terutama hawa nafsu yang berhubungan dengan amarah yang didorong oleh amarah, murka mudah marah, sehingga kemarin kita membahas tentang bagaimana ketika kita disakiti oleh orang lain, kita melakukan tahamul. Kita menahan diri setelah yang mengatakan Ini so'imun Allah ya Atau salamun alaik Saya sedang puasa Semoga Allah SWT memberikan keselamatan kepada Nah Maka bulan Ramadan sekali lagi adalah Bulan uh, tadrib ya Bulan imtihan Bulan latihan maaf, Bulan latihan dan tarbiyah jiwa kita, pendidikan terhadap jiwa kita untuk tahammul was sabr, untuk kita bisa menerima. Nanti kita akan membahas bukan hanya menahan, tapi menerima. Kalau orang-orang, eh, apa namanya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mereka marah, mereka menahannya. Mereka menahannya wal al menahan marah itu step pertama namun tidak sampai di situ dalam artian kita menyimpan kemarahan kita dalam diri kita tapi dilanjutkan dengan langkah uh, netralisasi dengan kita melakukan wal kemarahan itu kemudian dinetralkan dengan wal afina memaafkan kesalahan orang yang menyakiti kita Apabila bulan Ramadan ajaran untuk walafina afina anin nas untuk menetralisir segala macam ee, bentuk dorongan al hawa atau hawa nafsu seperti marah, kerakusan, balas dendam dan lain sebagainya itu dinetralisir wal afina anin nas. Inni saimun <welche> inni imun <ăn> Sesungguhnya <-en> aku sedang <Zone> berpuasa. <abi> <whalesaprès> nah, jadi puasa melatih kita untuk tahamul menahan ya menahan dan kemudian asabr as karena kita bersabar menetralisir dan jika seseorang menyakiti kita seperti kita bahas pada kajian kita sebelumnya atau berbuat salah kepada kita uh, sehubungan dengan hak kita maka katakanlah ini soimun nah sehubungan dengan <tuh> Ali bin Yaktin tadi lewat yang kita baca pada awal Pembicaraan kita ini uh, ada satu riwayat yang mengatakan, "Maakala suam wa juwa. betapa banyak atau sedikit sekali orang yang puasa dan banyak sekali orang yang lapar. Nah, jadi, persis seperti yang kita sampaikan pada riwayat di awal pembicaraan kita, bahwasanya betapa banyak hiruk pikuk kata Imam Shodek, dalam manasik haji itu banyak orangnya <tuh> hiruk pikuk di situ sedemikian ramai tapi wa haji ma haji tapi sedikit sekali yang berhaji bahkan di rinci oleh Imam Syafar hanya aku untaku dan juga Ali ibn Yaqtin puasa yang sempurna adalah puasa anggota tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan melakukan hal-hal yang kecil. Kita menahan pandangan kita dari pandangan-pandangan yang diharamkan, kemudian menutup telinga kita dari mendengar hal-hal yang sia-sia, yang mengajak kita kepada lahu yang diharamkan. Kemudian kita juga menahan lisan kita dari riba, dari adu domba, <tuh> dari dusta, ucapan-ucapan kebohongan dan juga kebencian. Yang mana kalau kita tidak melakukan itu, maka apa makna dan fungsi daripada menahan diri dari makan dan minum? Makan dan minum kita tahan, tapi kita tidak menahan lisan kita, tidak menahan mata kita, maka akan sia-sialah puasa itu. 6 memang tidak makan, tidak minum, tapi melakukan larangan yang lain tanpa kita sadari. Seringkali seperti itu. Makanya kenapa bulan Ramadan itu lebih sering disebut dengan bulan puasa. Seakan-akan Ramadan itu identik dengan puasa. Dan puasa identik dengan tidak makan dan tidak minum. Sehingga banyak orang yang menahan lapar, menahan dahaga, tapi tidak menahan lisannya dari riba dari namimah adu domba, tidak menahan matanya dari pandangan yang akan merusak puasanya. Jadi orang lupa pandangannya lebih kepada fikihnya, tidak makan dan tidak minum, tidak memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita secara sengaja. Seringkali kita lebih mendahulukan fikih kita. Tidak mendahulukan tarekat. Sedangkan di dalam bulan Ramadan, ketika kita mengetahui tingkatan ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita melatih tarekat kita. Memberikan isi terhadap syariat itu, syariat yang kita lakukan memberikan ruh kepada lapar dan dahaga yang kita derita memberikan ruh seperti ikhlas seperti sabar ketika ketika mendapatkan ujian, tahammul, menahan diri dan lain sebagainya itu merupakan ruh atau nilai tarekat <tuh> di dalam kita melaksanakan uh, ibadah kita. Dan sekali lagi bahwasanya uh, kita mendahulukan ahlak di atas fikih sebenarnya adalah mendahulukan nilai-nilai tarekat di atas nilai-nilai syariat. Dan inilah yang di Ajarkan selama bulan Ramadan yang diajarkan oleh Madrasah ya bagaimana kita meningkatkan kualitas pergerakan kita dari pergerakan syariat menuju pergerakan tarikat. Kita diajarkan dengan Madrasah Romualonia untuk kita menaiki setapak lebih tinggi makom rohani kita, makom malakut kita daripada hari-hari atau bulan-bulan sebelumnya. <tuh> nah, jadi banyak orang yang menahan lapar, menahan haus, tapi dia tidak menahan hal-hal yang lain. Itulah kenapa di Indonesia terutama, uh, bulan puasa adalah, uh, bulan Ramadan identik dengan bulan puasa. Yang paling uh, signifikan, perbedaan yang signifikan yang dirasakan oleh kaum muslimin di sekitar kita adalah, lapar dan dahaga itu sehingga seringkali lupa akan hakikat puasa yang sesungguhnya nah <tuh> Sayyidah Fatimah Zahra alaihassalatu wassalam pernah berkata ma yasna'u assa'imu bisyamihi idha lam yasun lisanahu wa sam'ahu wa basarahu wa jawarihahu apa yang dilakukan oleh orang yang berpuasa dengan puasanya itu jadi sia-sia puasanya itu. Tidak menghasilkan apa-apa puasanya itu. Ida yasun lisanah. Jika dia tidak memuasakan lisannya. Tidak melihara dan menjaga lisannya. Wasamahu pendengarannya. Wabasarahu penglihatannya. Wajawarihau dan seluruh anggota tubuhnya. Jadi ketika orang menahan lapar dan menahan dahaga, semuanya akan sia-sia. Ya, kam min sa'imin laisa salahu min siyamihi ila jui wal 'athash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dia dapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Nah, dan diriwayatkan juga dari Imam Sadiq alaihi salatu wasallam yang berkata, "Inna Abi alaihi salam qala" Sungguhnya ayahku alaihissalam berkata, Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi imra'atan tusabu jariyat jariahu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ah, Rasulullah mendengar, maaf. Rasulullah mendengar. Ada seorang perempuan yang mencaci pembantunya, budaknya. wahia perempuan itu padahal sedang puasa. Nah, sami Rasulullah alaihi wa alihi imra'atan tusabu jariyan, jariatan laha wa hiya sha'imah. Jadi perempuan itu mencaci budak perempuannya sementara si uh, perempuan tadi uh, sedang berpuasa. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi ta'amin, maka Rasulullah kemudian mengundang perempuan itu, kemudian ketika sampai diundang untuk makan. Faqalalah, faqalalah. Rasulullah berkata, kuli, makanlah. Faqalat perempuan itu berkata, Anasa imatun ya Rasulullah. Saya sedang puasa, wahai Rasulullah. Wakala maka Rasulullah berkata, Kaifatakunina imatan, Wakat sabab di Bagaimana mungkin kau puasa sementara kau mencaci budak perempuanmu? Inna sawma laisa minat ta'am wa Hakikat puasa, tarekat puasa. Bukan hanya menahan diri dari makan dan minum. Wa <tif> innama <tif> ja'alallahu dhalika hijaban an siwahuma. Sungguhnya Allah menjadikan puasa itu sebagai hijab. Tidak dari makanan dan minuman tapi dari minal fawahish minal fi'ali perbuatan perbuatan kecil wal qawul yuftirus sa'im perbuatan atau perkataan yang kecil yang membatalkan puasa yang sama halnya dengan si orang yang puasa itu makan dan minum ma'akallas suwam ba'aktharal ju'a. Betapa sedikit orang yang berpuasa meskipun terlihat banyak orang yang lapar. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para Imam Ahlul Bait Alaihi mengajarkan kepada kita hakikat dan tarekat daripada asau, tarekat daripada puasa. Sekali lagi, tarekat adalah peningkatan dari derajat syariat kita tidak hanya melaksanakan syariat dalam artian melaksanakan dan mengukurkan kewajiban kita dengan menahan lapar dan menahan dahaga. Secara fikih sah yang kita lakukan ketika kita menahan hal-hal yang seperti itu. Tapi secara tarekat, secara akhlak yang kita lakukan akan sia-sia dari puasa kita kecuali jika di dalamnya ada nilai-nilai tarekat seperti ikhlas, tahammul, sabar, dan berbagai macam dimensi tarekat yang mungkin tidak disebutkan di dalam kitab fikih. Dimensi tarekat yang harus banyak-banyak kita dalami untuk meningkatkan derajat kita secara kalbiyah, secara derajat kita secara ya. Nah, jadi bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah nilai tarekat daripada daripada saum atau puasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita satu pelajaran praktis, pelajaran amaliyah tentang makna saum, makna puasa. Ketika beliau tadi kita sampaikan, ketika beliau mengundang perempuan untuk makan, karena sia-sia Menahan lapar dan dahaga, tapi tidak menahan lisan, dari mencaci maki, bahkan budaknya. Budak adalah e, seperti benda yang dimiliki. Jadi, secara fikih, bebas saja seorang e, tuan itu me, menyakiti budaknya, itu sudah milik tuannya. Tapi ketahuilah, bahwasanya pada bulan Ramadan ini bukan dimensi fikih yang kita kembangkan, tapi dimensi tarekat, dimensi akhlak. Maka bulan Ramadan adalah bulan mendahulukan akhlak di atas fikih. Nah, jadi ketika perempuan itu mencaci budaknya, maka Rasulullah menyuruh ia untuk makan. Maka puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan hal-hal kecil yang tidak disebutkan di dalam kitab fikih. Tapi lebih kita dapatkan pelajarannya dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para imam ahlul bait alaihi salatu wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi pernah bersabda, Inna siyama laisa minal akli wa syurbi faqat. Sesungguhnya puasa tidak hanya dari makanan dan minuman atau makan dan minum saja. Innamasyamu minallawwi warrafath Sesungguhnya puasa itu juga menahan diri dari Allah sesuatu yang lagu yang sia-sia ya dan juga kata-kata kemunafikan perbuatan-perbuatan kemunafikan kecurangan fa au jika seorang mencacimu atau mencaci karena tidak mengenalmu maka katakanlah ini so imun katakanlah aku sedang puasa wa sallallahu alaihi wa dan juga masih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa yang bersabda man so ma ramadhan imanan wahtisaban barang siapa yang berpuasa pada bulan ramadhan imanan wahtisaban dengan penuh keimanan dan penuh dengan perhitungan ma'rifat Wakafas samahu kemudian menahan pendengarannya, wabasorahu dan penglihatannya, walisanahu aninas dan lisannya menahan lisannya dari menyakiti orang lain. Allahu saumahu maka Allah akan menerima puasa orang yang seperti itu. Wakafarallahu matakatam min dan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, wama taakhir dan bahkan doa dosa-dosa yang kemudian. Wa atahu sabirin. Allah akan menganugerahkan kepadanya pahala sebagaimana yang diraih oleh orang-orang yang sabar. Maka puasa sejogianya kita renungkan kembali mumpung kita masih pada awal-awal bulan mulia ini. Puasanya puasa seharusnya mengarah kepada penahanan terhadap hal-hal yang membatalkan puasa minal muftirat yang membatalkan puasa tapi harus kita lihat kedua dimensinya madiyah dan maknawiyah madiyah secara fikih maknawiyah secara akhlak hatta yuhadzib al insan nafsah hingga manusia mampu melatih dirinya wa yuhassin akhlaqahu kemudian memperbaiki akhlaknya memperindah akhlaknya bukan memperbaiki ya memperindah akhlaknya barangkali akhlak sudah baik diperindah lagi pada bulan Ramadan kayyartaqiya fi akhlaqihi wa agar meningkat kualitas akhlaknya dalam berinteraksi dengan orang lain karena itu pengaruhnya besar juga terhadap interaksi manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablu minan nas punya pengaruh yang besar. Akhlak kita kepada sesama manusia punya pengaruh yang besar dalam kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap uh, manasik Ramadan kita puasa kita, sholat kita, zikir kita, kiraatul Quran yang kita lakukan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima, meskipun tidak dengan kualitas semua yang kita lakukan itu, tapi semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima dengan ampunan, menerima dengan kasih sayangnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkenan mengumpulkan kita di dunia dalam kebaikan dan dikumpulkan di akhirat bersama Rasulullah dan ahlul bait dalam kemuliaan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua, mobil khusus bagi diri kami. Mudah-mudahan Allah SWT masih menyisakan Ramadan, Ramadan yang lain bagi kita, dan kalaupun Allah mengendaki tahun ini, adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Semoga Allah menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik sepanjang kehidupan kita. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakaltu wa ilaihi unib. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وآل سيدنا محمد اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإبشاء السلام وصحبة الكرام بطونك يا ملجأ الآمنين Ya Allah, anugerahkan padaku di bulan ini rasa sayang kepada anak-anak yatim. Memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Menebarkan salam dan persahabatan dengan mereka yang dimuliakan. Demi kemurahanmu, wahai tumpuan para pengharap.